Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa nasta'in ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسن رحمه الله تعالى قال الشَّيْءَ العالم العلام الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردس بن الجوفي البخاري رحمه الله تعالى امين Babu Fadil Isya Ini kita masih bicara tentang Keutamaan Salat Isya hmm, ya. Hadis yang kedua Hadis yang ke yang kedua daripada bab ini ya Hadisnya yang ke 567 Sebelum saya lanjutkan Saya ingin berpesan lagi kepada uh, Jamaah sekalian kepada pemirsa semua dimanapun kita berada patuhilah ya, pengaturan daripada pemerintah akan di dalam menanggulangi COVID-19 ini jangan sampai ya kita langgar emang kita disuruh supaya jangan berkumpul-kumpul jangan berkumpul-kumpul sekalipun perkumpulan yang mulia ketahuilah sesungguhnya di dalam fikih mematuhi perintah daripada pemerintah yang di mana perintahnya tidak bertentangan dengan agama dan kita tahu ya keadaan seperti ini kita lihat apa yang diatur oleh pemerintah benar untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita, maka itu hukumnya wajib. Sekalipun, sekalipun perkumpulan yang mulia, jangan kita lakukan. Sekalipun berkumpul di masjid, ini kan mulia, berkumpul di masjid mengadakan pengajian, mengadakan bahkan sholat jumat, ya, bukan dilarang seluruhnya seterusnya bukan sementara waktu biar apa ya biar cepat selesai kalau masih nggak ngerti juga terus masih berkumpul masih berkumpul jadi ntar lama selesainya ya lama selesainya bukan jangan sampai kita tuduh ya Orang yang berpendapat seperti ini, ya tidak percaya Tuhan, nggak yakin sama Allah, bukan? Kita memang disuruh dalam agama dan satu kewajiban menjaga kesehatan. Ya. Apalagi sudah diakomodir oleh pemerintah, sudah diinstruksikan oleh pemerintah, sudah diperintahkan oleh pemerintah, maka jangan kita lakukan. Karena itu hukumnya wajib, patuh kepada pemerintah, ya, di mana perintahnya bukan maksiat dan tidak bertentangan dengan agama, ya, apalagi kita lihat sendiri sekarang adalah hukumnya wajib, silakan ditelaah di dalam kitab, ya, Ibnu Qasir, ya. ketika beliau menjelaskan firman Allah Atiullah wa ati Rasulullah ulil amri minkum di situ beliau banyak sekali menjelaskan tentang itu Begitu pula silakan dibuka di dalam kitab ya Tafsir Al Alusi ya. Tafsir Sufi kalau tadi Ibnu Katsir tafsir, tafsir Uh, fiqh, ya, tafsir hukum ya fikih hukum beliau lebih banyak kepada hukum Kemudian tafsir tafsaub ya patuh kepada pemerintah adalah hal yang wajib. Lihat tafsir Jailani ya. Kemudian juga bahkan lihat di dalam tafsir Al-Alusi ini tafsir tasaub. Tafsir isyari. Bahkan disebut dikatakan sepakat para ulama Syafi'iyah bahwasanya patuh kepada pemerintah adalah hukumnya wajib. Kemudian juga lihat dalam tafsir, ya, uh, ya, banyak sekali ya, dalam tafsir akidah, ya, tafsir tauhid, seperti dalam tafsir. Al Baghdadi terkenal tafsir Al Baghdadi Al uh, Al Maturidi tafsir Al Maturidi beliau pun disitu mengatakan wajib mematuhi pemerintah sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama jadi kalau begitu kita lihat berarti kompak itu ulama hukum ya ahli fikih kemudian ahli tasawuf ahli tauhid sepakat ya bahwasanya mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib maka oleh karena itu al imam an nawawi dalam kitabnya uh, syarah muslim lihat di babul fitnah ya ataupun dalam babul imarah ya Beliau mengatakan di situ ijma ulama. Bahwasannya mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib. Mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib. Jadi, jangan sampai kita enggak patuhin, lakukan apa yang diperintahkan. Maka, kalau hukumnya wajib, berarti konsekuensinya dikerjain melaksanakan perintahnya berarti berpahala. Kalau menentang berarti berdosa. Hmm. Ya, mudah-mudahan kita ya dapat mematuhi apa yang diperintahkan, yang seharusnya kita kerjain, kita bisa kerjain. Ya, amin ya rabbal alamin sehingga nanti mudah-mudahan ini ya wabah ini bisa cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan kita mengatakan bahwasanya saya tuh ya salat Jumat saya tuh kumpul ya baca ini, baca itu kok sama-sama saya nggak apa-apa. <tuh> Kemaslahatan itu bukan cuma satu buat pemerintah. Jadi buat pemerintah itu kemaslahatan bukan ente doang, tapi yang lain, ya ente nggak kena, yang lain. Ya di tempat tentunya yang wajib ini mematuhinya adalah seperti dalam keadaan ya terserang wabah virus corona ini di tempat yang sudah dinyatakan merah seperti di Jakarta ini kan memang menjadi ya dikatakan ya sudah darurat ya di Jakarta ini, ya. Jadi kita ya mematuhi daripada pemerintah dalam pengaturan ini adalah hukumnya wajib. Jadi jangan sampai di ya dilawan. Jangan sampai ya. Jadi kalau bicara dalil sangat banyak sekali. kita sekarang bahas hadis yes, ya yang ke 567 ya. Wallahu kala Muhammad ala Abu Usama ta'an Muraidin an Abi Muraida ta'an Abi Musa kuntu ana wa ashabi al qadimu wa annabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati dari Abi Musa berkata beliau aku dan para sahabatku kuntu anak wa ashabi aku dan para sahabatku alladzina qadimu yang ya, sahabat yang mereka itu pernah datang ma'i ma bersamaku fisafinati pada di dalam sebuah kapal nuzulan Sehingga turun Sehingga maksudnya fi baqiyat buthana di baqi buthan ini satu tempat ini wa nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah fa kana yatana wa bu maka adalah saling bergantian an nabiyya ya menemani nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya ya ketika salat isya kulla lailatin pada setiap malam nafarun oleh ya ya satu kelompok minhum di antara mereka Jadi gantian nemeni Nabi untuk melakukan solat isya. Fawafakna Nabi ya salallahu alaihi wasallam. salallahu alaihi wasallam. Anak. Lalu kami ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabatnya ya muwafaqah ya bersamalah itu ya dan para sahabat-sahabatnya kemudian jadi bertemu gitu ya wala syugli dan bagi nabi mempunyai ada kesibukan ketika ditemukan ada kesibukan fi amri fi ba'di amrihi pada sebagian perkaranya ya nabi kan manusia juga ya Jadi ada kesibukannya. Fa'atama bis salati hatta ibaharul lailu. Lalu beliau atama mengakhirkan dengan salat itu hatta ibaharul lailu sehingga tengah malam. Jadi beliau mengakhirkan solat salat Isya sampai setengah malam. Ibahar Summa kharaja Nabi lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar fa Setelah udah urusannya selesai, beliau keluar salat bersama mereka. Ini baknya ma'iyah. Ya, jadi bersama mereka. Falamma qada salatahu makatat kala beliau telah selesai salatnya, qala beliau bersabda liman hadarahu kepada orang yang hadir kepadanya, ala rislikum abshiri. Hati-hatilah kamu bergembiralah kamu. Inna min nikmatillahi lahi alaikum sesungguhnya di antara nikmat Allah kepadamu adalah annahu laisa ahadun bahwasanya enggak ada seseorang minan nasi daripada manusia yusalli hadhihi sa'ata yang salat pada waktu ini Gairukum selain kamu. Aw kata masalah adi saat tak ahadun غيرهم tidaklah sholat pada waktu ini oleh seorang selain kamu. La yadri ayya kalimata ini, ia enggak tahu mana dua kalimat itu di antara dua kalimat itu. Berarti ini ragu. Ya, tapi eh, ya benar ini hadisnya. Qala Abu Musa farajna fa farihna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata oleh Abu Musa, lalu kami pulang dan kami gembira, lalu kami gembira dengan apa yang telah kami dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebuah hadis Nabi yang mendukung akan ini. Nabi, Kata Nabi, "Lau lau anna lau la an asyqqa ala ummati Lau an asyqa laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya ila sulusil laili aw nisbi Kalau tidak aku membuat sulit umatku kalau tidak aku membuat masyarakat umatku aku perintahkan mereka untuk menunda salat isya sampai sepertiga malam atau setengah malam sepertiga malam yang akhir uh, yang awal bukan yang akhir yang akhir lagi <laughs> sepertiga ya malam yang awal atau setengah malam kalau enggak jadi masyakot maka berarti atas hadis ini ada Kekuatan untuk mentakhirkan ya. Untuk mentakhirkan Salat Isya Tapi dengan syarat Dia tidak ketiduran Dan tidak main-main Jadi ketiduran aja Jangan apalagi ngobrol Main Jadi Bagus dia mentakhirkan salat isya Kalau dia itu melakukan kemanfaatan apakah nulis kitab apakah dia itu uh, ada kerjaan yang harus diselesaikan apakah itu dia ada ibadah yang mesti diselesaikan apa pengajian ya jadi bukan hal-hal yang duniawi bukan tidur aja jangan apalagi yang duniawi ya tidur duniawi ya kalau uh, untuk yang enggak ada manfaat akhirat ya. Apalagi ngobrol-ngobrol, enggak. Ntar kamu pakai dalil lagi. Kata guru, enggak apa-apa, takhirin. Eh, cepetan sembahyang ayo. Katanya ngaji kemarin enggak apa-apa. <guluh> Bukan begitu. Itu mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol mah -ngobrol. ngobrol, ya jangan. Hmm. Makanya kita kalau ngaji itu kan habis, habis maghrib terus sampai isya gitu ya. Hmm, sampai lewat isya terus waktu waktunya banyak. Iya. Dan tidak masakot atas seseorang daripada makmum, enggak masakot tuh. Makmumnya enggak masakot. Maka mentakhirkan ya, pada orang yang seperti pada hak orang yang begitu itu lebih abdul. Hmm. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Sarah Muslim beliau mengulang-ulangkan ini. Ya, lebih abdul. Hmm. Ya. Dan itu adalah pilihan ya, banyak daripada ahli hadis Madhab Syafi'i itu banyak ya, pilihan daripada ahli hadis Madhab Syafi'i yang bagus ditunda-tunda. Bahkan dikatakan, ya itu adalah pendapat banyak daripada sahabat dan tabi'in. Dan ini adalah pendapat Madhab Syafi'i kaul jadid madhab syafi'i jadid ya. Tapi jadi kalau begitu kalau kodimnya yang bagus disegerakan Atakjil segerakan, At segerakan. Ya. Jadi menurut kau jadid yang lebih abdol adalah entar-entaran Sampai sepertiga awal atau setengah malam ya. Sepertiga malam awal ya, sepertiga malam awal bukan akhir <laughs> atau setengah itu buat orang yang mana tadi bukan yang ketiduran bukan yang jadi masyarakat ya bukan yang ngobrol-ngobrol bukan jadi ketiduran aja enggak enggak boleh jangan ya, enggak apalagi ngobrol bercanda-canda apalagi maksiat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah dia ya melakukan kesibukan yang manfaat ya iya kesibukan yang manfaat apalagi sampai dia melakukan ibadah yang lain ngaji umpama untalaah nulis kitab apalagi entar dulu dah mengingat hadis ini Jadi kalau begitu benarlah guru-guru kita kalau ngajar maghrib ya sampai malam ngelihat keadaan seperti ini. Tapi kalau waktu-waktu yang lain ya segerakan. Abdul Wakti fi awaliha. Ya. Wallahu a'lam